Terima kasih juga untuk Terence dan juga Hana di Selamat Pagi Malaysia. Untuk hari ini pertemuan seleksi pagi bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Juga saya Sukri Ismail daripada Negeri Cik Siti Wan Kembang, perkongsian informasi dan juga apa yang berlaku sekitar negeri Kelantan. Dan juga untuk hari ini kita nak berkongsikan tentang kita sebenarnya. Betul. Kita nak kongsikan antara berita-berita ataupun rancangan-rancangan baru yang ke udara di Kelantan FM. Biasanya rancangan baru ni, Ayi, di awal tahun, tengah tahun. Tapi kita buat sedikit perubahan sempena dengan bulan kebangsaan bulan Ogos ni. Kita ada wujudkan lagi rancangan-rancangan baru. Antaranya, Ayi. Baik. Sepanjang seminggu, ada 7 rancangan berbeza yang dibawakan bermula Ogos ini. Khususnya untuk segmen Jaya Pagi. Di mana untuk hari Ahad ni, kita ada peribahasa pagi. Bukan peribahasa yang biasa-biasa. Tetapi peribahasa yang teramat jarang kita dengarkan. Dan ini adalah jalinan kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hari Isninnya pula, adanya teka lagu. Konsepnya pelbagai setiap minggu, takkan sama. Ada lagu dicepatkan, ada lagu diperlahankan, ada pula diterbalikkan, ada pula ditindan beberapa lagu secara serentak. Itu dia. Dan hari Selasa pula, satu lagi program yang juga melibatkan kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, iaitu Penguat Kata. Tapi Penguat Kata ni bukanlah berkongsi tentang penguat kata yang digunakan untuk bahasa Melayu standard, tapi penguat kata yang digunakan dalam dialek Kelantan ataupun logat Kelantan. Itu yang uniknya tu. Apa khabar adik kakak, sihat kodok belakang lakar? Itu pula hari Rabu. Kita bersama dalam Ngaru Usmeta. Sebab kalau tersebut pasal negeri Kelantan memang sinonim dengan DK Barat. Dia ada Jawa, dia ada Ngaru. Jadi kita nak menjemput semua Kelantan yang hebat Ngaru ataupun luar dari negeri Kelantan yang hebat-hebat Ngaru. Cerita dan juga topik kami kongsikan untuk anda setiap hari Rabu dalam Ngaru Usmeta bermula jam 8 pagi. Hari Kamisnya pula, kita akan rangkumkan antara isu-isu yang tular, yang viral dari dalam ataupun juga dari dalam negeri kita ataupun di seluruh negara. Apa juga cerita yang tular dari masa ke semasa. Dan untuk hari Minggu pula, untuk hari Jumaat, siaran pagi akan kita sajikan pendengar dengan beberapa lagu yang trending di TikTok. Dan pada hari Sabtu, akan dibawakan rancangan spontan selebriti pun dengan sorak yang pelbagai dengan konsep yang pelbagai. Itu antaralah menu-menu hidangan pagi yang kita sediakan untuk kita tambah rencah pagi selain daripada kita kekalkan apa yang dah ada. Betul. Okey, kalau biasa mendengarkan Kelantan FM, pastinya rancangan baru kita juga yang kita mulakan di pertengahan tahun ini ialah Mek Bungo Lek Cumego. Juga berkisarkan tentang isu-isu semasa yang kita akan kongsikan dari masa ke semasa. Cerita bulan Ogos ni juga, sebenarnya ialah bulan kebangsaan. Selain kita kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, di pejabat, di kenderaan ataupun juga di hati kita, Kelantan FM juga kita kibarkan dengan semangat kemerdekaan dengan wujudkan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik di bulan kebangsaan. Antaranya kita ada ekspresi muzik merdeka, kita ada juga drama khas merdeka, ada juga seloka bersaut merdeka, dan yang paling penting kita akan terus berkongsi mengenai tokoh kemerdekaan Kelantan dan juga kuis kemerdekaan. Itu rangkuman sepanjang bulan kebangsaan ini. Dan yang paling utama sekali, di tanah ini kita dilahirkan, di tanah ini kita meniti usia penghidupan, dan di tanah ini jugalah satu masa jasad kita akan disematikan. Mengapa kita mencari perbezaan kalau persamaan itu mampu memupukkan hati cinta kasih sayang? Jadi untuk anda yang nak tahu banyak lagi rancangan-rancangan menarik di Kelantan FM, sebenarnya anda boleh ikuti kami menerusi Instagram, menerusi page ataupun juga menerusi Twitter Kelantan FM. Semua perkongsian kami kongsikan untuk anda. Jadi sekian dulu perkongsian dari negeri Kelantan. Saya Suhaila Mak Daud. Saya Sukri Ismail, kembali bersama dengan rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan Terence dan juga Hana.